أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat Muslim, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Perkasa, yang Maha segala-galanya, yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada mereka yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda ya sahabat Muslim yang mungkin tidak sehat, kurang sehat di hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan bagi Anda semua. Dan mudah-mudahan di hari ini niat baik dan perbuatan baik kita diridhoi dan terwujudkan di hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Dan semoga segala bentuk kesalahan dan kesilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu bertaubat meminta ampun kepada Allah setelah melakukan kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Senang sekali rasanya saya Eriko Novetrima hadir kembali di hadapan Anda dalam program acara Assalamualaikum Indonesia Weekend, di mana Anda mendapatkan informasi-informasi menarik di akhir pekan ini ya sahabat Muslim. Sembari Anda berkumpul dengan keluarga, bertemu ramah, atau nih bagi Anda yang memang di pagi ini menyisihkan waktunya untuk bersantai ya, menyaksikan program Assalamualaikum Indonesia. Dan tadi telah dibuka ya acara ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibaca oleh rekan saya Fakhrijal yang kesempatan kali ini. Dan juga ada rekan saya Muhammad Abrar yang juga hadir pada hari ini di akhir pekan. Assalamualaikum Abrar Fakhrijal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Tentunya kita juga berharap ya Riko dan Farizal serta sahabat Muslim, kita setiap hari menemani sahabat Muslim semoga tidak bosan ya. Iya, mudah-mudahan. Semoga kita juga hadir menemani sahabat Muslim di pagi, menemani waktu siang Anda sahabat Muslim menjelang siang maksud saya. Ini tidak bosan melihat saya Riko setiap hari, Farizal juga ya. Mudah-mudahan selalu memberikan manfaat untuk kita semua, karena kita berusaha untuk bisa memberikan informasi-informasi untuk sahabat Muslim. Oke, sahabat Muslim di rumah, dimanapun Anda berada, di akhir pekan ini seperti biasa di hari Sabtu ya sahabat Muslim. Nah, tema kita adalah berkaitan dengan kuliner, tentu saja ya. Mungkin ini sebagai referensi Anda bagi ibu-ibu ya, umahat ya di rumah. Mungkin bosen ya di akhir pekan ini lagi berkumpul dengan keluarga nih Abrar ya sahabat Muslim.
pengen menciptain masakan apa ya, atau apa yang ingin disajikan kepada keluarga di rumah. Nah, mungkin bisa jadi referensi kita ya di hari ini ya. Karena juga ada seperti makanan sehat akan kita sampaikan, dan juga ada nanti berbagai macam makanan yang mungkin Anda belum tahu wawasannya sampai ke sana. Insya Allah mungkin saja ya, kami akan mencoba menginformasikan kepada Anda semua sahabat muslim. Nah, di akhir pekan juga selain ada informasi, juga nanti Anda bisa request tilawah sahabat muslim. Dan requestan-requestan tilawah itu telah bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Dan Anda bisa menghubungi kami di 0617944282, atau Anda sahabat muslim bisa mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami, dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Abrar. Ya, sahabat muslim, sebelum itu kita ke Fakhrijal dulu nih ya. Menanyakan kandungan ayat yang telah dia bacakan tadi. Silakan Pak Rizal, kira-kira apa kandungannya? Kita tadi telah membacakan surah An-Nur ya, ayat 27 sampai dengan 29. Adapun isi ataupun kandungan surat An-Nur yang telah kita bacakan tadi, ayat maksudnya, yaitu tentang adab. Ya, adab ketika seseorang ingin memasuki rumah orang lain begitu. Ini etika seorang muslim ketika hendak masuk ataupun bertamu kepada tetangganya atau kerabatnya yang lain begitu. Di antara etikanya itu adalah yang pertama meminta izin, kemudian tentunya memberi salam kepada orang yang akan dikunjungi atau akan ia menuju untuk bertamu kepadanya begitu. Ya, betul sekali. Dan ini mungkin ayat yang telah dibacakan juga ya oleh rekan Husnul hari Jumat ya, berkaitan dengan adab meminta izin ke memasuki rumah orang lain. Di antaranya adalah mengucapkan salam ya, artinya tidak langsung masuk seperti kemarin ya hari Jumat disampaikan bahwa ada beberapa adab bertamu ya, mungkin bagi sahabat muslim yang kemarin tidak sempat menyaksikan Assalamualaikum Indonesia. Nah, sekarang ini kami ulangi bahwa seperti yang dikatakan Fakhrijal tadi ya sahabat muslim, ada beberapa adab ya Fakhrijal yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum mukminin, bahwa dalam bertamu itu ada adabnya ya. Mengetuk pintu dan tidak boleh langsung menghadap ke dalam ya, harus di sampingnya, kemudian kalau misalnya diizinkan baru masuk, kemudian kalau disuruh pulang ya udah pulang gitu ya. Itu bukan suatu yang apa ya, yang jelek, artinya ketika disuruh pulang itu bukan menjadi diri kita hina gitu. Rekan, tetapi ya ketika memang dia belum bisa untuk menerima tamu disuruh pulang ya udah pulang gitu. Enggak boleh memaksa dia untuk kita menerima tamu seperti itu. Akan tapi menariknya ya Rizal Abrar ya, di samping bahwa kita mengetahui bahwa dahulu Arab itu adalah dikenal dengan bangsa jahiliyah, akan tetapi yang paling apa ya yang menonjol dengan orang Arab itu adalah sangat memuliakan tamu, sangat-sangat muliakan tamu, itu sangat terkenal ya orang Arab itu. Bahkan orang itu meminta untuk ayo datang ke rumah saya, ayo datang ke rumah saya, sampai sekarang Abrar ada ya beberapa ustadz ya, ustadz saya, guru saya yang pernah belajar di Madinah dan juga Makkah, itu betul-betul ketika apalagi Ramadan nih, Ramadan ini memang memang berebut orang untuk bisa bertamu ke rumah dia untuk berbuka puasa, dan di hari-hari biasa pun seperti itu, ayo ke rumah saya, ketika udah ke rumah dihidangkan makanan yang enak-enak, kemudian memang betul-betul di bak raja seperti itu ya. Ayo makan. Oh, seperti dihormati sekali. Mungkin ini sebagai contoh ya teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana adab bertamu dan bagaimana memuliakan tamu. Karena walaupun disampaikan lagi hari ini oleh Farizal, itu kan ada pepatahnya Riko dan Farizal ya, lancar kaji karena diulang. Jadi makin sering diulang, karena adab ini bagaimanapun penting untuk kita pelajari. Sekarang kan dari hal-hal kecil saja pun ini sudah melatih kita, hal kecil dengan bertamu ya, itu sudah melatih kita bagaimana kita punya adab, punya sopan santun. Karena zaman sekarang tuh sudah nggak berlaku lagi mungkin ya orang pakai assalamualaikum, ketemu tuh langsung aja menerobos masuk, itu juga sudah perlu terus diingatkan lah kita semua bahwa bagaimanapun adab ini sangat penting ya.
Dan memang itu suatu yang apa ya, adab yang tidak boleh disepelekan, kemudian dianggap ya remeh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita menerangkan adab ini dalam Khusus Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ya. Berarti kan memang sudah sangat penting, sudah sangat statusnya. Penting. Ini menyangkut bagaimana kita bersosialisasi ya, bersama sekali. Mungkin hal sepele ya, dengan hanya menutup pintu Allah. Mungkin karena teman dekat ya, mungkin karena ataupun sudah keluarga juga gitu ya. Jadi asal aja ada, sebenarnya belum tentu juga orang yang kita datangi rumahnya juga ikhlas kalau kita masuk ya. Kalau dia memang tidak mengizinkan kita masuk, mungkin dia tidak terlontar dari mulutnya, tapi dari hatinya siapa yang tahu. Coba ya. Tahu betul sekali. Dia ya. Tidak mengizinkan ya, kita yang berdosa kan gitu akhirnya. Kadang ada juga orang yang bertamu tidak kenal waktu, Abrar. Kenal waktu. Kadang kita lagi istirahat, mungkin berbeda ya kebiasaannya dia tempat satu dengan tempat yang lain. Ada istirahat, mungkin ada orang-orang tua orang istirahat di rumah itu habis zuhur atau ada sebelum zuhur di mana orang tidak bisa diganggu waktu itu. Kemudian malam jam berapa? Kemudian ada orang yang memang bertamu itu malam, habis sholat isya, ya nggak apa-apa bertamu, bahkan dipersilahkan. Ada orang yang bisa, tidak bisa menerima tamu di siang hari, seperti itu. Dan mungkin ini bisa kita kaitkan dengan menelpon juga. Kadang kita bisa menelpon teman gitu ya, mungkin ada butuh, kita perhatikan juga waktunya. Apakah dia memang, oh ini waktu istirahat ya? Oh mungkin ditunggu dulu, sampai ada waktu dia bisa menerima telepon, seperti itu. Baik sahabat muslim, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita jeda dulu ya Abra, Pak Rijal. Dan jangan kemana-mana ya sahabat muslim, tetap di program Assalamualaikum Indonesia, karena ada hal-hal baru yang akan Anda dapatkan lagi pada episode kali ini, ya akhir pekan ini. Karena ya sahabat muslim, insya Allah informasi-informasi yang kami berikan akan bermanfaat bagi Anda semua, insya Allah. Nah, bagi Anda saya ingatkan kembali, yang mau berinteraktif bersama kami silahkan hubungi kami di 0617944280 atau bisa mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan insya Allah nanti akan kami bacakan. Jangan kemana-mana sahabat muslim, karena setelah ini kami akan kembali tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Baik, terima kasih sahabat muslim, Anda masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia Weekend. Nah, biasa kalau hari Sabtu tadi yang seperti disampaikan oleh rekan Riko, kita ada informasi-informasi seputar kuliner. Nah, hari ini juga kami selain menyiapkan informasi-informasi seputar kuliner, juga ada video liputan menarik untuk Anda. Tapi sebelumnya kami mengingatkan Anda, hari ini Anda masih tetap bisa request tilawah ya. Silakan Anda telepon ke nomor interaktif kami di nomor 0617944280. Anda silakan request tilawah yang nantinya ayat-ayat yang Anda request akan dibacakan oleh rekan kami Farizal. Anda juga bisa menyampaikan informasi ataupun request tilawah maksud saya melalui SMS ke nomor SMS center. Nanti insya Allah akan saya bacakan SMS yang Anda kirimkan ke kami ya pada kesempatan kali ini. Nah, ini sudah masuk ke bulan Oktober ya. 1 Oktober 2016. Sudah banyak yang kita siapkan hari ini. Kira-kira Riko dan Husnul, sudah apa daftar-daftar yang mau dikerjakan selama satu bulan sudah disusun? Belum ya, masih dalam perencanaan ya, masih belum terlambat, masih tanggal 1 Riko juga masih tanggal 1, kira-kira apa yang mau dikerjakan. Saya juga ya masih belum sempat nyusun nih karena belum ada liburnya ya. Belum ada libur. Ini kerja terus istirahat, hanya selesai kerja hanya untuk waktu untuk istirahat lah ya. Karena benar-benar harus dijaga stamina kalau enggak, karena kegiatan kan padat terus ya. Apalagi Riko ini ya, sangat padat sekali. Baik, mungkin Anda sudah tidak sabar sahabat muslim, kita masuk saja ke langsung segmen kedua, segmen menu Nusantara. Oh.
Baik, di menu Nusantara kali ini kami tidak menghadirkan Bang Rizky ya, ya, yang akan memasak seperti biasanya. Kita kita biarkan dulu Bang Rizky istirahat ya. Kali ini saya akan memutarkan atau kami akan memutarkan video liputan kemarin waktu saya, Rico dan Farizal ini berburu mie. Di Medan ini kan kaya sekali nih jenis-jenis mie kuliner kuliner jenis mie. Nah, di Medan sendiri tuh banyak jenisnya, ada mie Aceh, mie Jogja, mie balap dan lain-lainnya, tapi sayang kita tidak bisa meliput semuanya. Dan bahkan salah satu yang menarik juga kita sempat undang kemarin ya Rico ya, di Level ya. Ownernya dan ya, sudah banyak sekali yang penasaran gitu, ingin seperti apa, apa mie level. Bahkan kru-kru kita sendiri ya sampai menyusun jadwal akan segera menyusul ke sana untuk makan. Pokoknya patut dicoba. Nah, ini saya akan menayangkan tayangan berikut sahabat muslim, bagaimana saya ketika meliput berburu mie di Medan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim, masih dalam program Assalamualaikum Indonesia Weekend. Kalau hari Sabtu seperti biasa kita akan menyajikan informasi-informasi seputar kuliner. Kali ini saya punya kesempatan untuk memandu sahabat muslim untuk berjelajah kuliner yang ada di Medan. Medan ini juga kaya akan kuliner serba mie. Kali ini kita akan berburu mie. Nah, Medan ini banyak sekali tempat-tempat kuliner mie ya. Jadi ada mie Jogja, mie Aceh, kemudian mie balap dan lain-lainnya. Kesempatan pertama kali ini saya akan mengunjungi tempat makan ya, yang menyajikan menu mie juga, spesial mie Jogja. Ini ada namanya mie godok. Nah, kalau dalam bahasa Jawa arti mie godok ini yaitu dicampur. Kira-kira seperti apa kuliner di dalamnya? Nah, ini sekedar informasi untuk sahabat muslim, mie Jogja Pak Karso ini memang satu tempat dengan mie ayam penyet Surabaya. Jadi nanti ketika Anda melintasi tempat ini jangan bingung ya. Alamatnya ini ada di Jalan Darussalam, Simpang C Blutu nomor 26. Penasaran seperti apa makanan mie godok khas di sini? Ikuti terus saya. Ayo. Sahabat muslim, seru sekali ya kalau tadi saya lihat proses memasak mie-nya di dalam, proses tumis menumisnya, aduh menggugah selera sekali. Saya sudah tidak sabar ingin mencicipi mie godok spesial dari mie Jogja yang ada di sini. Tapi saya mau tanya-tanya dulu nih dengan abang yang ada di sini, yaitu Bang Suprianto ya. Ya Bang, benar Bang Suprianto ya? Betul sekali. Bang, di sini tadi ada saya lihat mie godok. Ya, mie godok ini maksudnya artinya apa nih Bang? Itu ciri khas mie dari Jawa yang kita sajikan satu-satunya di Medan, hanya satu-satunya, di mana-mana tidak ada. Yang ada itu di warung kita, di mie Jogja Pak Karso. Ya. Isinya apa aja tuh Bang? Itu isinya ada mie, mie-nya kita lain dari yang lain. Kenapa? Kita buat sendiri. Nah, kita tidak beli dipajak, kita tidak memakai formalin atau sejenisnya, jadi dijamin halal 100%. Komentar biasanya pengunjung-pengunjung di sini kalau pesan mie godok itu apa komentar yang paling sering mereka lontarkan Bang? Kalau komentar yang selalu kita dapat dari konsumen itu selalu memuaskan dan mereka banyak yang pesan untuk hidangan pesta di rumah, kita dapat bookingan di luar, itu yang selalu kita dapat dengan adanya mie Jogja di Medan ini.
harga nih, soal harga. Biasanya kan kalau orang Medan itu kalau soal makan, suka tempatnya yang nyaman, harganya juga yang murah, tapi porsinya mengenyangkan gitu ya. Kalau soal harga jangan takut terkuras dompet lah dibilang. Kenapa? Kita seporsinya itu hanya 20 ribu, tak layaknya meme yang lain. Kenapa? Kita banyak isinya, puas, nikmat, dijamin halal. Artinya pas lah ya untuk kantong orang Medan Bang ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Saya mau coba cicip mie godok dulu ya. Saya sudah gak sabar nih. Sahabat Muslim, kira-kira seperti apa ya makanan mie godoknya? Ikuti saya akan coba cicip-cicip. Yuk. Muslim, di hadapan saya sekarang sudah ada satu porsi mie godok. Wah, ini disajikannya ternyata ditemani acar ya. Ini ada acar. Acar timun, kemudian ada sambal ini ya. Nah ini isinya tadi banyak macamnya ini. Ada ayam saya lihat, kemudian ada kol, ada cabai. Ini banyak sekali, memang orang Medan suka makanan pedas ya. Nah seperti apa rasanya, ini saya akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Muslim, dari Jogja kita menuju ke Aceh. Tapi saya tidak harus naik pesawat, naik kapal laut ya. Cukup saya dengan mobil saja. Ya, tadi dari Mi Jogja, kemudian saya sekarang berada di Mi Aceh. Mi Aceh Selera Baru, tepatnya di Jalan Setiabudi nomor 48 ya. Nah, di sini informasinya Mi Acehnya cukup mantap pokoknya. Saya akan mencicipi mie Aceh di sini dan tentunya sahabat muslim pasti penasaran. Terutama sahabat muslim yang ada di Kalimantan, kemudian sahabat muslim yang ada di Papua, Sulawesi, dan yang lain-lainnya yang jauh dari Pulau Sumatera. Nah mungkin akan penasaran seperti apa mie Aceh ya. Dan wah ini seru sekali pokoknya. Apakah memang mie-nya ini dari Aceh atau seperti apa? Nanti kita akan juga tanya-tanya sama orang yang ada di sini tentunya. Penasaran ya sahabat muslim ya seperti apa mie Aceh? Berburu mie pada kesempatan kali ini di program Asalam Indonesia Weekend. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam. Ayo kita lihat, kita cicipi masakan mie Aceh. Sahabat Indonesia masih di Mi Aceh Baru ya, saat ini saya ada di dalam ruangannya. Tentunya di belakang saya ada teman-teman atau chef yang sedang memasak pesanan Mi Aceh Baru ini tentunya ya. Dan bersama saya sekarang ada koki Mi Aceh Baru yang katanya sudah lama ya berkecimpung di dunia memasak Mi Aceh, khususnya di Mi Aceh Baru ini sejak pertama sekali berdirinya. Bersama saya saat ini ada Bang Amir ya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Pak. Ya. Abang tadi bilang kalau Abang adalah merupakan chef ya, atau koki yang pertama kali sejak berdirinya Mi Aceh Baru ini. Tahun berapa Bang pertama sekali berdiri Mi Aceh Baru ini Bang? Tahun 90 lah udah mulai. Tahun 2002 lah. Tahun 2002 ya. Oke Bang, di sini Mi Acehnya variannya jenisnya banyak ya. Apa aja Bang ada menunya Bang? Ada udang, ada kepiting, ada spesial daging. Itu aja menunya di sini. Nah, mie kebanyakan kalau mie itu kan mereka mengolah sendiri. Apakah di sini mie Aceh Baru ini mie-nya olahan sendiri juga? Kalau mie-nya di sini produknya olah sendiri. Dibuat sendiri semuanya. Paling favorit yang banyak dipesan oleh pengunjung di sini mie apa nih? Kalau pengunjung yang banyak dipesannya kadang-kadang mie Aceh udang, spesial daging gitu.
Oke, menarik. Ya, kalau soal harga sendiri Bang, ya kalau orang Medan ini kan sukanya makanan itu terjangkau, tapi porsinya mengenyangkan Bang. Dia kalau masalah porsinya standar aja biasa, tapi kalau harga kalau udang harganya 17.000. Kalau spesial daging 30. Itu aja. Harganya terjangkau sekali ya sahabat muslim. Nah, oke Bang, saya pesan mie Aceh goreng spesial daging ya Bang ya. Dan nanti sahabat muslim saya akan cicipi di tempat duduk pastinya. Wah, sahabat muslim, saat ini di hadapan saya sudah ada lagi satu porsi mie Aceh. Jadi mie Aceh ini ada dua versi dia ya. Ada mie Aceh basah dan ada mie Aceh goreng. Kalau saya ini pesannya mie Aceh goreng. Mie Aceh goreng ini dia kering tanpa kuah. Kalau mie Aceh basah itu ada kuahnya. Ada juga yang sering pesan mie Aceh becek gitu ya. Jadi basah-basah, sedikit basah gitu, sedikit kering. Nah biasanya makan mie Aceh ini ada kerupuknya ya. Ini biasa kerupuk emping. Kemudian juga ada biasa acar cabai bawang gitu ya. Tapi ini cuma ada timun. Kemudian biasanya ada yang sehobi segar-segar ini bisa dikasih perasan jeruk nipis. Ditemani es jeruk ya, seperti apa saya akan melahap makanan mie Aceh ini. Pasti sahabat muslim ini penasaran sekali ya, karena mungkin di daerah, mungkin sahabat muslim yang ada di Kalimantan, seperti yang tadi saya sebutkan, di Papua ini tidak ada sajian mie Aceh. Nah kalau penasaran ingin makan mie Aceh, memang harus jauh-jauh datang ke Medan atau ke Acehnya aja langsung ya. Nah penasaran, oke kita langsung saja cicipi seperti apa rasa mie Aceh ini. Ya sahabat muslim, perjalanan berburu mie kita hari ini sampai malam ternyata ya. Jadi di luar itu hujan, kemudian jalanan banjir, di mana-mana banjir. Nah ini enaknya kita makan yang pedas-pedas ya. Jadi kalau tadi kita sudah mencicipi ada mie Jogja, kemudian tadi kita juga mencicipi mie Aceh, dan sekarang ini kita waktunya mencicipi yang pedas-pedas, ada mie level ya. Jadi di Medan ini juga terkenal dengan kuliner mie levelnya. Untuk mencari tempat ini, tadi kita melilingi Medan, kemudian menelusuri banjir, dan seperti apa akhir perjuangan untuk mie level, mendapatkan mie level kali ini. Nah nanti saya akan langsung cicipi menunya di dalam seperti apa. Terus ikuti saya, tetap di program Assalamualaikum Indonesia Weekend.
Ya, sahabat muslim, pas sekali ya. Tadi seperti yang saya sebutkan, di luar hujan, kemudian di mana-mana banjir nih posisinya sekarang di Medan. Dan di hadapan saya ini sudah ada Mi Level. Nah, ini menarik sekali ya, karena kabar-kabarnya ini adalah Mi Level pertama di Medan. Saya akan coba cicipi, tapi sebelumnya saya ingin pesan minum dulu ya. Bang, minum bang. Oke, ini memang enaknya kalau kita ditemani dengan teh hangat ya. Oke bang, silakan dulu. Saya mau tanya-tanya dulu nih untuk sahabat muslim. Ini adalah Mi Level Jakarta. Kenapa, Mi Level maksudnya ya. Kenapa ada level-levelnya gitu bang? Ya hanya biar bervariasi aja bang, berbeda. Macam, kan di sini belum ada yang namanya terdengar tuh macam Mi Level. Ya. Jadi kita berinisiatif membuka usaha Mi Level. Ini yang ada di hadapan saya Mi Level apa nih bang? Mi Level kuah bang. Level kuah ya, levelnya level berapa? Level 1. Level 1, itu apa bedanya? Saya lihat itu ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, itu maksudnya apa? Itu level 1 sampai level 2 ataupun sampai level 5 seterusnya, itu ketingkatan pedasnya aja bang. Tingkat kepedasannya ya, dan di sini jualnya mie aja? Tidak, sebenarnya kita ada ayam pedas marmut yang tadi GPS. Ayam panggang, nasi goreng, mie goreng. Jadi sahabat muslim menunya di sini memang unik-unik sekali namanya ya. Ada GPS itu nggak pakai sendal ya. Itu maksudnya GPS nggak pakai sendal apa? Itu ceker. Oke, ceker ayam maksudnya ya. Nah, ini kita saya akan coba mencicipi mie levelnya, bang. Tapi sebelumnya mungkin sahabat muslim ingin tahu juga alamat Mi Level ini di mana sebenarnya dan harganya biasanya di sini seputaran makanannya, minumannya itu seberapa gitu. Alamatnya itu Jalan Amaliun nomor 42. Kalau untuk level 1 harganya itu 12.500. Kalau untuk minumannya standar seperti teh manis itu 5.000, cappuccino 8.000, teh tarik 7.000, jus 10.000. Oke, jadi yang meningkatkan yang membedakan harganya jadi level-levelnya ya. Sedangkan isinya sendiri, Bang? Isinya itu jadi kita di dalamnya itu udah ada aduan telur. Dan ditaruh macam bawang bombay atau bumbu lain. Bumbu rahasia ya. Ngomong-ngomong dengan bang siapa bang? Bang Rizky. Bang Rizky ya. Oke sahabat muslim, bang terima kasih, saya mau coba makan mie-nya dulu ya. Wah, sahabat muslim ini baru level 1 pedasnya udah menurut saya maksimal ya. Konon lagi kalau tadi levelnya ini sampai level 5 seperti apa pedasnya ya. Tapi seru sekali. Jadi buat sahabat muslim yang mungkin di seputaran Medan ya, kondisinya hujan kemudian dingin, perlu yang hangat-hangat datang kemari. Cocok sekali makan. Apa gambar Bang Abra lagi makan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه
كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Baik sahabat muslim dimanapun anda berada yang berbahagia di akhir pekan ini, terima kasih masih bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia. Anda masih bisa sahabat muslim berinteraktif langsung bersama kami, anda bisa request tilawah, salam-salam ukhuwah, atau anda mempunyai informasi-informasi menarik, silakan hubungi kami di 0617944280 atau anda bisa kirimkan pesan singkat anda dan mengirimnya ke nomor SMS center kami dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Abrar. Masih ada akan kami sampaikan nanti informasi-informasi menarik untuk anda ya sahabat muslim tentang dunia kuliner. Nah sebelum itu kita membacakan informasi-informasi menarik, kita ke rekan Fakhrijal untuk menanyakan kandungan ayat ya apa dari apa yang telah Fakhrijal baca tadi, karena memang seperti itu, kita harus mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan Fakhrijal ya kandungan ayatnya kita mengetahui apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Fakhrijal, itu tadi surah apa? Alhamdulillah kita tadi telah membacakan surah Al-Ahzab ya ayat 70 sampai dengan 73. Iya. Itu berkandungannya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak-gerik mereka. Ya. Baik itu yang tersembunyi ataupun yang nampak. Nah, balasannya ketika mereka telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di sini menjelaskan bahwasanya di antara bentuk kezaliman dan kebodohan umat manusia adalah mereka mau menerima tugas akan tetapi tidak melaksanakannya. Ya Allah. Baik sahabat muslim ya, terima kasih Pak Rijal ya atas apa yang telah dijelaskan tadi. Baik, sepertinya ada penelpon ya, Abrar ya. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari suaranya sepertinya tidak apa ya? Tidak asing lagi ya. Apa kabar Ibu Nuri? Alhamdulillah sehat. Ada rencana masak apa hari ini, Ibu? Masaknya? Ada, kalau bahasa kami, gulai jariang pucuk paku. Gulai jariang pucuk paku. Apa itu pucuk paku? Jariang, ini tahu jariang? Apa itu, Bu? Bisa dijelaskan, Bu Nuri? Kalau bahasa orang Medannya itu gulai jengkol campur pakis. Oh, gulai jengkol sahur pakis, masya Allah. Jadi kalau kami di sini namanya itu gulai jariang pucuk paku. Luar biasa. Itu kalau bahasa kami itu penambek salero lah itu. Waduh, Bu, dari namanya aja ini ya udah terngiang-ngiang gulai santan lemak gurihnya ya, jengkolnya. Waduh, udah langsung. Aduh, langsung mau ke dapur makan ini, Bu. Tapi di kantin jarang ya, enggak ada ya di kantin ya. Iya, Ibu, kirimlah Bu kemari, Bu. Biasanya kalau pulang itu selalu buat itu, selalu bawa kan. Iya. Jadi kalau bahasa kami itu kan memang biasa disebut jariang ya, itu bahasa Ibu juga tuh. Iya. Nah, Riko suka makan jengkol? Oh, suka banget. Suka banget. Betul, Bu. Bu yang ditanya Riko aja ya, Bu ya, soal jengkol ya. Semua sebenarnya itu semua. Jadi di sana untuk bahannya juga mudah kan. Enggak mahal lah, tapi dia pakai cabai rawit lah tujuannya tuh. Nah, jadi isinya tuh jengkol, pakis. Kemudian bumbunya itu ada bawang merah putih, kemudian kemiri,
Sudah direbus nanti di toko-toko. Kemudian nanti ketika memasukkan itu sudah ditumis bumbu santan, memasukkan baru setelah ini masukkan sayuran tadi. Iya. Nanti dimasukkan juga daun kunyit dan jeruk. Insya Allah. Kalau dicampur ikan lebih enak nggak, Bu? Kalau ikan biasa ikan asap tuh. Ikan asap dicampur ya, ya. Waduh. Masaknya itu banyak tuh masak. Iya iya iya. Ya. Oke. Kalau mau masak kan kalian. Kalau mau belanja hati kan sama ibu dapur ya tolong masakkan gitu ya. Oke. Okay. Iya. Itu memang. Insya Allah lah, kalau yang tak selera tadi jadi selera. Karena wow. Yang selera tadi itu jengkolnya. Iya. Insya Allah kayaknya mau modis itu sih, tapi ini memang belum kepatah. Karena hujan baru berhenti dari semalam. Oh, oke. Okay. Iya, memang dari malam tadi itu memang kurung. Jadi yang lembat ya udah petir juga kan. Nah, jadi ini baru berhenti lah. Kayaknya siang ini agak siang lah baru kepatah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kemudian hari ini mau salam teh buatnya. Insya Allah besok ya, Nazwar ya. Iya. Ke lawan. Semoga menjadi keluarga Samara. Amin, insya Allah. Dikaruniai banyak anak, soleh soleha. Amin, insya Allah. Banyak lah, kalau punya banyak anak ya. itu aja untuk Pak Rizal juga. Abron, selamat. Semoga hari ini juga sukses ya. Amin. 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 Nazwar juga itu berjalan dengan baik acaranya. Kemudian salamnya juga buat Abi yang lagi istirahat depan TV itu. Kemudian buat yang kru-kru deh yang kenal. Semoga semua sukses hari ini dan mendapat keberkahan serta keridhaan dari Allah. Amin. Insyaallah. Requestnya surah apa itu? Lagi di belakang soalnya ya. Apa saja tadi yang direquestkan? Ada surah Al-A'raf, kemudian Al-An'am. Ada Al-An'am? Iya. Al-An'am deh. Oke, okay, baik. Nah, itu aja, terima kasih ya semuanya. Ya, sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, Ibu ini pagi sudah memancing selera ya. Selera ya. Wah. Aduh, siapa yang tidak kenal jengkol masakan khas Indonesia dan siapa yang tidak suka ya. Jengkol itu padahal sebenarnya jengkol itu enggak ada rasanya ya, tapi kenapa banyak yang suka ya? Riko yang ini raja jengkol bukan? Bukan. Aduh Riko dia enggak takut ini ya, enggak takut image-nya turun ya. Dia mengakui kalau dia ternyata suka jengkol. Yeah. Oh, luar memang biasa. Memang seperti itu ya. Kadang ketika saya pergi ke tempat teman gitu ya, ada teman juga kok betul enggak kalau orang Padang itu suka jengkol semua ya? Karena setiap orang Padang ditemui itu rata-rata suka jengkol semua gitu. Mungkin lah seperti itu. Seperti Pak Bu Nuri katakan tadi, itu siapa orang Minang yang tidak suka jengkol gitu. Iya, ya artinya apa namanya ya? Di sana memang kebunnya banyak gitu. Dibilang banyak apa ya? Ada lah pokoknya gitu. Sampai-sampai ini ada abang sepupu. Bukan jengkol sebenarnya, yang mirip-mirip apa? Yang sama lah, pete. Yang bau itu. Yang bau juga. Lebih bau. Lebih bau ya, pete ya daripada jengkol ya. Iya, maksudnya ada juga yang dia kecil-kecil, bentuknya kayak jengkol tapi lebih bau gitu. Oh enggak, ini kayak pete. Pete kalau pete saya tahu yang panjang ya. Seperti itu. Tapi abang saya suka jengkol, pete. Kalau jengkol kan mungkin nggak bisa dimakan buat lalapan ya? Bisa, bisa. Bisa juga ya? Bisa juga, ada pakai juga sambal. Ya? Oh. Saya juga suka. Ada ya, baru tahu. Ada. Jadi abang saya, itu kalau apa mau makan itu tinggal petik aja. Maksudnya diambil gitu petiknya, langsung jadi lalapan gitu. Aneh ya, maksudnya makanan yang bau-bau tapi banyak yang suka ya. Itu biasanya diolah diapain aja kok kalau di Padang jengkol itu? Biasanya kan direndang. Ya, rendang. Sambal lado. Sambal lado kan sebelum di apa namanya? Di ketok, direbus dulu baru diketok, kemudian goreng. Goreng. Gitu kan kalau di sambal. Itu yang banyak sih yang Waduh, sampai kerupuk jengkolnya aja pun tetap menarik ya. Oke. Okay. Dah kita tinggalkan lah jengkol ya, jangan dibahas terlalu panjang. Bahaya. Oke, oke. Oke. Mungkin kita ke SMS dulu ya, Riko ya. Ini ada beberapa SMS yang sudah masuk sahabat Muslim.
Ya, ini datang pertama dari 08527970034 sekian. Hmm. Assalamualaikum Ustaz, semoga salam tipis selalu mudara. Waalaikumsalam. Terima kasih doanya ya. Kemudian beliau juga menanyakan, memang tidak disebutkan di sini nama dan pengirimnya dari mana. Menanyakan kenapa kalau mengikuti kuis umroh katanya susah ya. Itu memang selalu sudah kita jelaskan. Ya. Yang menelpon untuk kuis itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ya harap mengantri ya, karena telepon terus siapa yang dulu siapa yang masuk itu yang terhubung langsung, ya. Yang lainnya yang saat mencoba ya tidak akan masuk. Jadi artinya ketika sahabat muslim ketika mengikuti kuis ini kemudian ada telepon yang masuk, saya sarankan ya jangan menelpon, karena sama aja pasti tidak akan masuk. Nah setelah selesai kira-kira sudah hostnya, ini tips dari saya ya, ketika hostnya sudah kira-kira sudah menyatakan gagal peserta berikutnya, baru di situ dicoba ya. Jadi jangan begitu hostnya lagi interaktif dengan peserta langsung telepon, ya pantaslah susah karena tidak akan mungkin diangkat ya. Nah, kemudian datang dari 08237374 sekian-sekian. Assalamualaikum, ini sepertinya apa ya, sahabat setia Assalamualaikum Indonesia, ya. Pak Dedi atau Bang Dedi ya, kita sebutnya ini di Jambi. Salam buat semua yang pernah bersahabat dengan saya ya, Dedi Iskandar katanya. Mungkin ada yang menyaksikan program saat ini, jadi kenal dengan Dedi Iskandar, dia salam katanya. Oke, ya itu tadi beberapa SMS sudah masuk, Riko. Belum disebutkan juga sih requestnya mau surah apa gitu ya. Oke, terima kasih ya Berat. Ya. Oke baik, sahabat muslim seperti yang saya janjikan tadi ya. Masih ada informasi-informasi menarik ya untuk Anda seputar kuliner ya. Dan mungkin Abrar bisa dibaca ya. Baik, nah ini informasi pertama sahabat muslim ya, kami akan sampaikan untuk Anda soal makanan yang sehat tapi tidak populer. Kalau di Indonesia saya lihat ini beberapa makanannya ini di Indonesia cukup populer. Mungkin secara global ya, secara mendunia ini kurang populer. Nah ini informasi yang kami kutip dari kompas.com, sahabat muslim, banyak makanan yang sehat tersedia di alam ini, tapi ada beberapa makanan yang cenderung kita abaikan, entah karena tidak tahu cara memasaknya atau hanya karena bentuknya yang tidak menarik. Ini ada yang saya sebutkan, yang pertama adalah plum kering ya. Nah, makanan ini sekilas memang terlihat tidak menarik, tetapi mereka memiliki kandungan kalium 2 kali lebih banyak daripada pisang dan lebih tinggi kandungan antioksidannya sebanyak 38% ketimbang blueberry ya. Bahkan prunes ya atau plum kering ini tadi juga menyediakan banyak serat makanan larut dan tidak larut, termasuk pektin ya, sejenis serat larut yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Nah kalau sahabat muslim tadi lihat di tayangannya, ini bentuknya seperti kismis ya, anggur kering seperti itu ya. Saya pun belum pernah sepertinya ini mendengarnya. Kalau Riko dan Fariza sudah pernah? Belum ya? Belum. Oke, yang kedua ini buah bit. Nah, kalau buah bit ini saya pernah melihat, tapi saya belum pernah mengkonsumsi. Ya, bentuknya seperti ubi rambat itu warnanya merah. Gitu. Bit mengandung serat, zat besi dan vitamin C. Selain itu, memakan buah bit ini juga mengandung beta cyanin ya, senyawa kuat yang dapat melawan kanker. Wah, dan telah terbukti membantu mencegah kanker usus besar. Buah bit juga mengandung antioksidan yang telah terbukti efektivitasnya dan menurunkan kolesterol total sekaligus meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Jangan memasak buah bit ini terlalu lama karena aktivitas anti kanker yang terkandung pada bit ini akan berkurang oleh panas ya. Nah, ini berikutnya ini yang sudah cukup populer di Indonesia yaitu buah labu. Buah labu ya. Tapi tidak semua orang juga yang suka buah labu ya. Riko dan Fariza termasuk suka buah labu enggak? Suka sih. Suka ya. Sukanya diapain tuh? Digulai. Bukan digulai sih, dibuat macam bubur ya. Oh, dibuat bubur. Oh, bisa juga buat labu buat bubur ya. Labu ini memang sebenarnya banyak jenisnya, ada labu siam, ada labu yang kuning itu ya. Nah kalau saya sukanya kalau labu itu digulai kemudian ataupun disayur tapi pakai sambal makannya, sambal terasi. Ataupun dibuat makanan khas dari daerah Farizal, timpan. Oh iya. Saya paling suka timpan. Timpan ya. Riko suka konsumsi labu juga? Iya,
di kolak. Suka ya di kolak ya. Betul. Oh iya, di kolak juga, tapi kalau di kolak saya kurang suka. Kurang suka. Nah, ini labu, ini satu porsi labu mengandung hampir 3 gram serat dan dikemas dengan beta karoten. Mm-hmm. Beta karoten adalah antioksidan yang dapat membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan mengurangi resiko kanker dan penyakit jantung. Mm-hmm. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan ya, labu ini memang banyak sekali macam-macam jenis olahannya karena secara tekstur dan rasa ini mirip ubi-ubian. Mm-hmm. Jadi bisa dibuat kue, bisa dibuat sayur juga. Bisa dibuat kerupuk juga. Kerupuk juga. Mm-hmm. Oh, kerupuk labu ya? Iya, ada. Oh, oke. Okay. Itu belum pernah saya. Belum pernah ya? Okay. Padang ada. Boleh diminta ekspedisikan kemari ya? Iya. Jadi kita bisa coba dimasak, kita olah di rumah. Mm. Gitu. Saya coba. Seperti apa rasanya. Baik, kemudian ini ada terong, sahabat muslim. Siapa yang tidak kenal terong, khususnya di Indonesia ya. Mm-hmm. Tapi mungkin di luar masih, ini masih awam ya. Bentuknya ini yang lonjong berwarna ungu memang terlihat kurang menarik. Mm-hmm. Tapi jangan lihat tampilan luarnya saja. Buah yang sering dijadikan sayuran ini memiliki jumlah serat dan mengandung banyak vitamin B1, B3, dan B6. Mm-hmm. Plus mengandung asam klorogenik ya, senyawa yang paling ampuh menangkal radikal bebas dan nasunin, antioksidan, dan terbukti mampu melindungi lemak dalam sel otak, mencegah kerusakan sel yang dapat menyebabkan kanker, dan mencegah rheumatoid arthritis ya. Sorry, mohon maaf. Nah, wah, ternyata terong banyak sekali kandungan banyak dan fungsinya sekali. Ya. Padahal banyak orang yang gak suka ya, tapi saya pecinta terong. Saya suka terong salado, terong yang direbus aja pun pakai sambal, cocolan sambal tuh saya suka sekali. Terong dibakar saya suka. Pokoknya terong di apanya saya suka, ya asal jangan mentah ya. Ada juga karena suka orang yang makan terong mentah. Oh ada? Ada yang warna biru-biru itu. Biasa makannya mereka pakai sambal juga. Lalapan. Ya, ya. Lalapan. Ya. Lalapan ya. Kalian berdua suka terong juga kan? Kalau untuk terong kurang suka. Kurang suka ya. Memang sih ada juga yang kurang suka terong karena mungkin dari teksturnya itu yang mungkin karena seperti apa ya, banyak orang yang nggak suka terong itu karena teksturnya itu gitu. Kalau Pak Rizal kenapa nggak suka? Ya nggak suka aja. Nggak suka aja. Susah ya kalau memang nggak susah aja udah nggak suka dipaksain apa juga makan nggak akan suka. Riko suka terong. Itu salah satu makanan kalau masakan yang kalau ibu saya buat itu paling saya suka terong. Masya Allah. Pernah makan pajri terong? Kalau orang Melayu itu ada pajri namanya. Pajri. Oh, itu makanan favorit saya tuh kalau ibu. Kalau Riko itu, Mama Riko buatnya apa? Tadi di sambal. Di sambal. Kalau ibu saya tuh kalau dia buat pajir terong namanya. Makanya saya kalau sampai pulang ataukah itu pada momen lebaran ataupun Ramadan, saya pasti minta dibuatin pajir terong. Itu seperti apa, Bro? Pernah lihat pajri nas? Pajri itu gimana ya? Itu makanan seperti makanan Melayu gitu. Bumbunya tuh seperti rendang, kecoklat-coklatan tapi agak gurih. Kayaknya bumbunya agak-agak mirip ke rendang. Kemudian tapi berkuah. Kalau rendang kan kering kan? Nah ini dia berkuah, warnanya kehitam-hitaman juga. Bumbunya banyak bermain di bumbu. Nanti saya akan buat ya, spesial untuk Pak Rizal dan Riko ya. Tapi nantinya ini kita tidak tahu ya, kapan. Mungkin sampai Raya Capung nanti juga. Pun belum tahu kapan nantinya. Oke, dan terakhir ini sahabat muslim yaitu kacang. Sebuah penelitian telah menunjukkan sejumlah manfaat kesehatan dari konsumsi kacang, mulai mencegah kanker sampai mencegah penyakit jantung dan mengatur gula darah. Selain serat, kacang-kacangan juga memiliki kandungan tinggi antioksidan dan protein. Ya, tapi jangan terlalu berlebihan juga makan kacang karena ini banyak kolesterolnya. Ya, itu tadi informasinya yang pertama, Riko. Oke, baik. Terima kasih, Abrar ya. Masya Allah. Bermanfaat sekali apa yang disampaikan tadi ya, sahabat muslim di rumah, dimanapun Anda berada ya. Masih ada banyak informasi-informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda di akhir pekan ini seputar kuliner ya, dan makanan-makanan. Nah, akan tapi kita jeda dulu ya, sahabat muslim di rumah di yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita jeda ya, ada Pak Rizal akan membaca kalam Quran nanti. Ya, ini ada kebetulan request ya, Riko. Oke, silakan. Jadi 0858286873 sekian ini request surah Al-Kahfi ada. Kasih ada. Oke. Assalamualaikum, saya Hendra di Kalimantan Barat, sama muslim. Request surah Al-Kahfi ya. Ini ada beliau menanyakan hukum tajwid sekaligus juga. Nah, ini untuk hukum tajwid. Mungkin kita ada programnya tanya ustaz ya. Kita tidak bisa menjadi tahsin tilawah juga. Sorry, mohon maaf, tahsin tilawah itu setiap hari
Senin sampai dengan Sabtu ya? Iya. Pukul 14.30. 14.30 siang ya. Di Salam TV Live ya. Baik, ya. Oke, baik sahabat muslim. Tadi ada surat Al-Kahfi. Hendra ya, Al-Kahfi. Ya, Hendra akan, tapi kita bacakan dulu requestan dari Ibu Nuri. Oh, Ibu Nuri. Oke, ada surah Al-An'am ya. Oke. Dan setelah Pak Rijal membacakan ayat suci Al-Qur'an nantinya, kita jeda dan jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik untuk Anda simak pada kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia Weekend. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tasubbu alladziina yad'uuna min dunillahi fayasubbullaha 'aduwan bighairi 'ilm. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Terima kasih sahabat muslim, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Ya, sahabat muslim, Anda masih bisa menghubungi kami di 0617944280 atau mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Abrar ya. Dan Anda bisa juga masih bisa request tilawah sahabat muslim ya. Anda bisa salam-salam ukhuwah dan menginformasikan hal-hal apapun itu mungkin berkaitan dengan kuliner atau informasi-informasi menarik lainnya. Nah, sebelum kita bacakan informasi selanjutnya ya tentang kuliner, kita akan ke rekan Pak Rijal dulu. Ada dua surah, dua requestan yang telah direquest oleh sahabat muslim tadi. Ada surah Al-An'am dan juga ada surah Al-Kahfi ya, yang direquest dari sahabat muslim yang ada di Kalimantan ya. Oke, Pak Rijal, mungkin kita ke surah Al-An'am dulu ya, nih. Baik. Kandungan ayat yang dibacakan tadi kira-kira apa itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang ya bagi orang-orang mukmin akan sesuatu yang pada dasarnya boleh dilakukan dan itu wajib untuk dilakukan, yaitu mencela sesembahannya orang musyrikin. Nah, akan tetapi ketika memaki ataupun mencela ini ya, menjadi celah bagi orang-orang musyrik untuk mencela Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mukmin untuk mencela sesembahan mereka. Oh, artinya memang Allah melarang untuk seorang mukmin itu mencela tuhan-tuhan mereka ya, yang bukan non-muslim. Takutnya nanti ketika kita cela malah mereka akan membalas. Iya, betul sekali. Artinya ketika kita mencela itu sama saja kita menyebabkannya mencela Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum ke surah Al-Kahfi, kita angkat dulu penelpon. Baik. Selanjutnya kira-kira ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dari siapa di mana? Dari Ati di Sidoarjo, Pak. Ibu Ati di Sidoarjo. Ibu ya, Ati di Sidoarjo. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Ibu Ati di Sidoarjo. Sidoarjo gimana? Aman di sana? Alhamdulillah, di sini aman, Pak. Alhamdulillah. Saya ingin memberi masukan, boleh, Pak? Mau? Eh, silakan, Bu. Iya, boleh. Alhamdulillah, anak saya ini pada suka sinetron dari Cipoter Kehidupan itu, Pak. Iya. Cuman barangkali kalau bisa jam tayangnya mesti tabrakan sama azan salat Isya, jadinya nggak mau berangkat ke masjid salat Isya-nya. Oh, barangkali gitu. Bisa diundur jam 19 gitu, Pak. Iya. Oke. Nah, soalnya ya lumayan sih ceritanya untuk anak-anak. Oke. Okay, so. Semua ini cuman kalau mau berangkat salat Isya jadi nggak mau, soalnya lihat ini. Oke. Okay. Kehidupan itu tadi. Iya. Okay. Yeah. Berarti di tayangnya kalau di Medan jam 16.30, 18.30 tayang di sana ya, Isya ya, Bu ya. Itu lagi sudah ada di sini Isya-nya. Oh, gitu. Bu, kalau saya sarankan menonton tayangan ulangnya gimana, Bu? Itu tayangan ulangnya setiap hari ya juga ya? Dini hari itu ya jam 4 malam. Bukan, Bu, ada yang siang. Siang anak-anak lagi sekolah itu, oh, Pak. Oh, gitu. Iya. Oke, nanti kita akan pelajari, Bu, ya. Dan insya Allah nanti akan disampaikan kepada yang manajemennya. Produsernya. Ya. Oke, Bu, bicara di Sidoarjo ya, Bu, ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit, Bu? Boleh. Nah, Ibu hari ini ada mau masak khas apa ini dari Sidoarjo? Masakan apa ya? Maksudnya ciri khas Sidoarjo? Ya. Kalau Sidoarjo rujak cingur sama kupang, Pak. Kupang itu yang kerang ya, Bu, ya? Kupang itu yang kerang lembut itu, Pak. Kecil-kecil halus itu. Oh, kecil-kecil halus. Iya, saya tahu. Ya, warnanya. Kan warnanya terkenal sama petis udangnya. Waduh. Jadi olahannya pakai petis udang semua. Rujak cingurnya juga pakai petis udang. Waduh. Iya, baik. Di Medan belum ada ya, rujak cingur, petis udang, segala macam. Ada, jadi ya, pingin kalau di situ rame mungkin, Pak. Potensi juga sih kalau belum ada. Oke. Ibu Ati, ini baru pertama menelpon ke Assalamualaikum Indonesia ya. Oke, terima kasih, Bu. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Assalamualaikum Indonesia. Baik, kita langsung request aja, Bu. Request tilawahnya. Oh, ya, saya mau surat... Halo? Ya, silakan. Oh iya. Surat Al-Waqiah atau surat ini aja. Surat Al-Kahfi 1-10 boleh? Al-Kahfi. Sudah dibaca belum? Ibu, itu enggak masuk ke dalam request, Ibu. Oke. Bisa ditengok requestannya di layar televisi, Bu. Silakan bisa dilihat di layar kaca, Bu, requestan tilawahnya, Bu. Di layar kaca. Mm-hmm. Yang belum yang oh iya, Al-Kahfi yang nomor C itu ya, Pak, ya? Yang C, Al-Kahfi. Oh, itu yang sudah, yang belum yang Al-Mujadalah D aja, Pak. Ya. Oh, Al-Mujadalah. Ya, salamnya, Ibu. Ya, salam untuk semua pemirsa Salam TV. Ya. Salam ukhuwah, salam kenal juga. Ya. Itu aja, Pak, ya. Jazakallah khair. Waiyak. Iya. Terima kasih, Bu Ati di Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya. Senang sekali ya kalau program Salam TV itu ada ya, diminati oleh sahabat muslim yang ada di Indonesia ya. Khususnya tadi program Potret Kehidupan ya. Ya, request untuk meminta digeser jamnya supaya karena bertabrakan dengan waktu sholat ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan coba sampaikan ke bagian produser program tersebut ya, biar menjadi koreksi juga untuk jatuh jam tayangnya. Oke. Terima kasih, Ibu Ati, ya. Sudah request juga tadi ada surah Al-Mujadalah ya. Langsung aja mungkin ke informasi kedua, Riko, ya. Oke, baik. Informasi kedua ya. Sahabat muslim di rumah yang berbahagia di kesempatan kali ini. Informasi selanjutnya ya yang ingin saya sampaikan adalah ini kami kutip dari news.com ya. Setelah tren ada burger hitam ya, kini ada mutan burger yang berwarna biru. Oke. Nah, seperti apa ini? Bisa Anda lihat ya, ada gambarnya.
Semakin banyak kreasi burger unik untuk menarik konsumen, ya. Baru-baru ini muncul burger dengan roti warna biru terang, sahabat muslim, ya. Inovasi burger terus dilakukan penjual, termasuk dari warna-warni rotinya, seperti burger hitam, loreng hitam putih, hingga burger merah, ya. Kemudian news.com melaporkan kemunculan burger tidak biasa buatan restoran Australia, Ribs and Burger, terdiri dari triple chili, maksud saya, ya. Kemudian fried chicken dan blue cheese. Keunikannya terletak pada penggunaan bun berwarna biru elektrik, ya. Bun itu memiliki permukaan luar yang terlihat berwarna hitam sedikit kebiruan. Ketika dibelah baru tampak biru mencolok, ya. Restoran mengusung nama Mutant Burger untuk kreasi tersebut. Sebab terinspirasi dari apa ya? Mystic, ya. Kemudian karakter mutan biru yang berubah bentuk dalam X-Men. Oke, terinspirasi dari tokoh film ternyata, ya. Warnanya kalau dilihat tadi di layar gambar tampilan burgernya agak seram, warnanya tuh ke biru-biruan. Ya. Kalau di Medan pernah, sekarang juga ada burger warnanya hitam, ya. Mungkin nanti karena melihat dari sini juga terinspirasi juga di Medan akan ada burger warna-warni seperti ini. Warna seperti itu, ya. Kita tunggu saja, ya, mungkin rasanya berbeda. Oke. Oke, ya, sepertinya juga karena durasi, ya Rico, ya. Kita juga hanya menyampaikan beberapa informasi aja pada kesempatan kali ini. Dan mungkin nanti akan ditutup oleh rekan khusus Pak Rizal, ya, untuk ayat yang sudah dipesan. Ada surah Al-Mujadalah, ya, dari Ibu Atik yang ada di Sidoarjo. Ya. Terima kasih sahabat muslim, ya, hampir 90 menit kami menemani Anda di akhir pekan ini, ya. Mudah-mudahan semua Anda dalam keadaan yang berbahagia di akhir pekan ini. Selamat berlibur, ya, di akhir pekan ini. Jaga semuanya, anak-anak, jaga kesehatan diri, jangan terlalu over dalam berlibur, ya, karena nanti di hari Senin Anda harus persiapkan stamina yang cukup untuk memulai awal pekan Anda. Dan sahabat muslim, ya, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada tadinya, karena kesalahan-kesalahan yang ada itu dari kami dan dari syaitan, dan juga kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat muslim, ya, di rumah, akhirnya saya Rico Nova terima. Saya Muhammad Abror. Dan saya Fakhrizal. Dan seluruh kerabat kerja asal program Assalamualaikum Indonesia mohon undur diri. Tetap berdoa, berusaha dan semangat, ya sahabat muslim. Mudah-mudahan di hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan semua niat baik kita dan apa-apa yang kita lakukan terwujudkan dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.